sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersua kembali dalam kanal Hikmatologi. Kali ini kami memenuhi permintaan dari rekan-rekan sejawat, utamanya atas support, motivasi, dorongan yang sangat berarti dari intelektual muda. Saudara Jati Seputro, sarjana ilmu politik, alumni Universitas Sriwijaya Malang, sekaligus kehangatan ketika seminar nasional di pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang, yakni adalah Den Bey and Senior Rudi Hartono Magister Lingkungan, yang juga berasal dari alumni yang sama. Tentu sesepuh Parvi, legendaris Profesor Ki Dr. Andes Jati Kusumo, BSc Esos. Mereka memberikan motivasi secara sosial kepada kami, sehingga semakin menguatkan semangat kami untuk memberikan kontribusi pada peradaban negeri. Dan tentu saja peluang yang sangat sangat bermakna bagi kami atas rekomendasi dari saudara kami Gus Luki Marzuki Esos MM MSI PhD, sehingga Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, yang ketika kami mahasiswa sangat bersahabat, mengajak kami ada di dalam institusi Universitas Brawijaya Malang, khususnya program pasca sarjana. Dikuatkan, diteruskan lagi oleh sang guru tercinta, Profesor Dr. Dr. Andes Abdul Hakim MS, yang sekarang wakil rektor bidang kemahasiswaan. Tentu saja banyak saudara-saudara kami yang menyemangati lahirnya dan kian menguatnya Hikmatologi. Ada Gus Derman Subakti Sang Raja Wali Al Sumenepi, Dr. Hantok, yang dosen sekaligus kiai. Tentu saja yang senantiasa seruangan dengan kami, Bapak Dr. Haji Bagio Yanuyati dan Bapak Dr. Aminuddin, semuanya memberi kontribusi yang sangat hangat untuk kian insya Allah menguatkan upaya kami merenda
butir-butir hikmah yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap hamba yang mau mengelana di dalam hikmah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini dengan pembuka baru dari Mas Jati Seputro, kami sangat menghargai itu. Pertalian dengan latar belakang Mas Jati Seputro mengatakan bahwa hasil pikiran sementara kami ini disebut mazhab hikmatologi. Kami terima tentu saja dengan penghargaan yang tinggi, karena memang jika kita telisik dari kegalauan, kegusaran kami sejak kami memegang buku filsafat dewasa ini, karya dari R.F. Berling, ketika itu jilid 1 dan 2 kemudian dijadikan menjadi satu jilid, maka sejak tahun 1977 kami sudah mulai gelisah, sehingga kami himpun dalam pertanyaan, mengapa filsafat sebagai hasil kontemplasi, hasil renungan yang radikal menyeluruh lintas disiplin dijadikan induk dari segala ilmu pengetahuan dan tentu saja teknologi. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari kegalauan pemikiran seperti inilah kemudian kami melacak Al-Quran, dan kami temukan salah satunya di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 269. Di dalam Al-Quran lebih dari 20 insya Allah kata hikmah dan hikmat itu, atau yang senada dengan itu, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita lacak lebih lanjut di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, maka kita sekurang-kurangnya menurut bacaan kami yang kami konfirmasi juga dengan googling, ada 222 kata hikmat, dan diantaranya adalah 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 18. Kemudian kami rangkum dalam 33 syair sabdana yang sudah dirilis menjadi lagu, baru 1 yakni Hikmat dengan aransemen Ananda Ivan dan dinyanyikan oleh mahasiswi dari Universitas Negeri Malang. Nah, inilah latar belakang kian menguatnya pemikiran kami di dalam hikmatologi. Kemudian kami tebarkan pesona hikmatologi itu melalui syair ketika kami mengasuh Embun Pagi di tahun 2019 hingga 2015-an. Dan dialog pun terjadi di antara saudara-saudara kami yang senang mendengarkan radio, bahkan hingga menghampiri kami di studio dan di rumah. Tidak jarang juga ada yang mengajak silaturahim sambil Bujono Hondro Wino membicarakan hikmatologi. Dan yang terakhir sementara kita bicara hikmatologi pada pertengahan insya Allah November dan Desember
2021 antara lain bersama Profesor Siti Zahro dan juga saudara kami Profesor Yudi Latif. Tentu saja warna-warna ini kian menguatkan kami dalam menapaki hikmatologi. Secara sederhana, kami ringkaskan latar belakang hikmatologi, yakni adalah untuk menyempurnakan atau meneruskan lebih tepatnya hasil pemikiran filosof atau filsuf dalam bidang filsafat. Karena negara atas dasar ketuhanan yang Maha Esa yang inti sarinya ada di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan di pembukaan kita mengenal Pancasila dengan sila pertama sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Mendasari pemikiran hikmatologi, saya cantumkan imanial. Ketika diterjemahkan dalam Pancasila berarti ketuhanan yang Maha Esa. Ketika diterjemahkan dalam semangat kebergantungan manusia, maka dari ateisme sampai dengan yang paling religius. Maknanya bahwa imanial mewadahi semua hasil pemikiran manusia, tentu harapannya jujur, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jesuit Lehak menulis sangat cantik, ketika ilmuwan cendekiawan bertemu, tidak ada lain yang dibicarakan kecuali satu, kerjasama. Pemirsa, kerjasama kita maknai dalam imanial ini bahwa kita memiliki spirit yang sama, spiritual, yakni untuk mengembangkan lintas batas pemikiran kita, sehingga kita bisa mendekati al-haqqu mirabbik dalam terminologi Al-Quran. Kebenaran itu miliknya Allah. Karena itu kita hanya mengembara secara intelektual untuk menorehkan karya-karya kita, baik lisan maupun tulisan, sehingga karya itu membentuk kejati dirian seorang ilmuwan atau intelektual untuk berlomba berfastabiqul khairat di bidang keilmuan. Tidak saling menyalahkan, namun saling mengoreksi, menguatkan dalam dialog dada terbuka. Betapapun ateisme orang itu, sampai dengan yang paling religius, niscaya membawa moralitas. Moral bagi Nietzsche, Tuhan telah mati, dan jika ada Tuhan, maka akulah yang paling berhak menjadi Tuhan. Karena itu, maka aku ingin menciptakan the Superman, sehingga lahirlah He-Man, Hulk, Spider-Man, dan yang lainnya dari filsafat Nietzsche. Moral bagi Marxisme adalah material. Segalanya diukur moralitas itu dengan materi. Inilah yang nanti akan melahirkan moral kapitalisme dan liberalisme. Karya-karya yang mencuat dari dada kita
Immanuel, sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, maka secara fisik akan berpengaruh. Jadi bisa dirasakan pengaruhnya atas fisik kita. Bagi orang Islam, khairunas anfa'uhum linas. Saya yakin saudara-saudara yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, semuanya memiliki rasa yang sama bahwa kita harus berguna untuk masyarakat bangsa. Karena kita terikat secara sosial. Kita tidak bisa memisahkan diri ketika kita hidup dalam keadaan normal dan wajar. Tidak cukup kiranya tanpa kita menghargai lingkungan anugerah terindah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa hikmatologi memberikan fondasi pemikiran bagi umat manusia? Karena hikmat itu bukan dari Indarwanto, tetapi hikmat itu dari Tuhan. Ketika Anda mendapati hikmat dari Indarwanto, maka bisa cenderung culas, sombong, salah, terpuruk ke neraka. Tetapi ketika pemikiran kita diukur dengan standar, karena kami orang Islam, Al-Quran dan teladan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ketika selaras, maka itulah hikmat dari Allah Yang Maha Rahmat. Hikmat milik kita semua, dan sungguh sangat mentakjubkan dan sangat istimewa sekali. Cendekiawan kebangsaan Indonesia di Panitia 9, tokoh-tokoh Islam dari Nahdlatul Ulama, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ada tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Kusumo, semua merenda bahwa rakyat itu harus dipimpin oleh hikmat. Dan siapakah rakyat itu? Rakyat mulai dari orang-orang awam di pedesaan, rakyat jelata, sampai dengan mereka yang menduduki tampuk kekuasaan tertinggi, menjabat sebagai presiden, semua adalah rakyat. Karena itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyaratan, perwakilan adalah niscaya bagi kita. Karena itulah kami rumuskan sistem pemerintahan hikmatokrasi, bukan demokrasi yang sekedar dari, oleh, dan untuk rakyat, tetapi hikmatokrasi dari Tuhan Allah terecawantah kepada manusia, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang terecawantah di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Indonesia harus kembali, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mewakili kedaulatan rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga-lembaga kepresidenan dan yang lain di bawah payung MPR, wujud kedaulatan rakyat. Presiden kembali diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga kedaulatan negeri ini kian hari semakin menggembirakan hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.